Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, Mimin ada kabar dari Abang L, di mana siang tadi Abang L ditemenin sama Encus untuk acara ulang tahunnya Azam. Ulang tahunnya Azam beda beberapa hari dengan Abang L ya. Lebih tepatnya beda 2 minggu sepertinya. Dan alhamdulillah syukur Abang L ini orangnya selain pemberani, ganteng, pinter, Abang L juga orangnya gak rewelan ya. Kebanyakan anak seusia Abang L tuh kalau gak dengan pandanya sama undanya itu pasti rewel ya. Berbeda dengan Abang L ini, ke acara ulang tahunnya Azam, Abang L ditemenin sama Encus aja, sama tim LE juga. Soalnya Una Lesti Kejora tidak ikut menemani Abang L karena Papa Bilarnya lagi sakit, katanya kena diare abis muntah-muntah. Masya Allah, safakallah ya buat Papa Bilar. Pantes aja seharian ini gak ada vitamin sama sekali dari Leslar, ternyata lagi sakit. Mudah-mudahan Papa Rizky Bilar diberikan kesembuhan ya para sahabat. Dan Mimin dapat informasi langsung dari kakak Rizky Bilar, katanya baru enakan badannya abis muntah-muntah dan diare. Syafaqallah ya buat Papa Rizky Bilar. Dan pastinya banyak juga yang DM ke kakak Bilar. Nah katanya kalau sekarang baru bener gue gak mandi karena lagi sakit ya Papa Bi. Semoga cepat sembuh ya, amin ya robbal alamin. Kemudian juga bisa kita lihat unggahan dari manajernya Rizky Bilar, Cimer, tadi siang ya. Alhamdulillah katanya Rizky Bilar sudah agak enakan dan bisa tampil besok di RCTI dalam acara Celebrity Sunday Match Launching UEFA Euro 2024 pada hari Minggu tanggal 17 Desember pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan hostnya adalah Ebel Kobra dan Raffi Ahmad. Kemudian komentatornya ada Hadi Gunawan dan Rico Ceper. Sementara reporter lapangan ada Alicia Evita. Di line up-nya ada Bastian Steele, kemudian ada Rifki Al-Habshi, Syamsir Alam, Rifki Bawel, Torik Halilintar, Nyoman Paul, Rizky Bilar, Raffi Ahmad, Tengku Rizky, Atta Halilintar, Dede Suhendar, Eza Yayang, Joshua Suherman, Rico Ceper, Augie dan Abel Kobra. Gas katanya nih Rizky Bilar. Kemudian unggahan dari Cimer ini langsung diberikan tanggapan oleh kakak Rizky Bilar di story-nya. Ini kakak Rizky Bilar mungkin baru agak enakan malam hari ini, langsung dijawab ya postingan atau unggahan dari Cimer. Oke gas katanya nih, pastinya besok ada Papa Bilar, jangan lupa nonton ya. Besok hari Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat live di RCTI.
Kemudian untuk kabar selanjutnya, Kakak Rizky Bilar pun mengunggah kembali postingan dari Ibu Harsiwi Ahmad. Tidak hanya Kakak Bilar, Una Lesti Kejora pun kompak mengunggah postingan dari Ibu Harsiwi Ahmad. Akan ada kejutan di Indosiar pada tanggal 26 Desember 2023. Kira-kira apa ya kejutannya? Tuh, makin penasaran saja. Untuk itu jangan sampai ketinggalan di tanggal 26 Desember besok. Kemudian juga ada kabar gembira nih. Final Food Celebrity of the Year 2023. Una Lesti Kejora menempati posisi kedua, mudah-mudahan bisa nyusul Cut Shiva ya di posisi pertama. Alhamdulillah dengan kompaknya Lesti Lovers dan Lesti Lovers mendukung Una Lesti Kejora. H-3 penutupan polling Celebrity of the Year 2023. Di sini terlihat ada sebuah narasi yang disampaikan mengenai Celebrity of the Year 2023. Setelah sukses di tahap sebelumnya dengan jumlah suara 50.000 yang masuk, kini tim Update Banget kembali mengadakan polling online bertajuk Final Vote Celebrity of the Year 2023 ya. Di mana polling dibuka mulai hari Kamis tanggal 25 November sampai dengan 19 Desember 2023 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Celebrity of the Year merupakan sebuah ajang polling online tahunan yang diadakan oleh Update Banget, di mana menutup tahun 2023 untuk memberikan apresiasi bagi para selebritis Indonesia yang telah berkarya sepanjang tahun 2023. Mulai dari aktris, aktor, penyanyi, presenter hingga selebgram dan influencer. Ada sebanyak 55 kandidat nih yang berhasil Update Banget kumpulkan, dan kini hanya 25 kandidat saja yang masuk dalam Final Food Celebrity of the Year. Lantas siapakah Celebrity of the Year 2023? Mudah-mudahan saja Lesti Kejora ya. Yuk kita aminkan, amin ya robbal alamin. Oke, next untuk kabar selanjutnya, ini dia ada editan dari para fans Leslar yang edisi gabut pastinya ya. Cari apa bro? Cari perhatian katanya nih. Ayo kita lihat slide berikutnya. Kata Boni Anggara, ini cuma editan ya guys. Lebih susah main bola apa badminton? Kemudian dijawab sama Papa Bill, lebih susah nahan cemburu sih bro. WKWKWK, bisa aja ya fans Leslar. Kemudian Kakak Bilar kembali bertanya, kamu tahu apa kesalahanmu? Mengira dia juga mencintaiku, kata Bang Riza. Makanya lebihin dong, kata Bang Boni. Kemudian apanya effortnya? Ini sih percakapan yang benar-benar bikin gabut para jomblo. Kalem bro, bentar lagi juga jadi. Jadi apa? Jadi asing. Aduh, memang ya editan para fans emang jempolan. Dan bikin lucu juga saat ini diedit ketika Kakak Rizky Bilar photoshoot bareng 3R ya. Riza, Rizkur, dan Rizky Bilar untuk MRB Clothing Land. Dan jangan lupa juga nonton vlognya Lestral Entertainment edisi Plus ya para sahabat. Dan pastinya Una Lesti tetap dong nemenin Papa Bilar saat photoshoot MRB Clothing Land. Nah, sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.